tahu kunci sukses itu pasti ada perjuangan. Jangankan kita umatnya, nanti pun istilahnya dengan perjuangan pasti ada kesuksesan. Apalagi nanti ada perang Badar. Kalau kita kan di zamannya umat yang akhir zaman, kan, istilahnya namanya juga manusia, ada hawa nafsu yang tinggi, keinginan yang tinggi. Tapi kalau nggak ada niat dan niatnya, siapa yang mau mengabulkan? Allah pun berfirman, Allah tidak akan berubah satu tahun, kalau tahun tidak akan mau berubah generasi sendiri. Nah, ini suka dukanya perjalanan yang apa? Ya, ada apa? Dukanya karena kita nemu makan, kadang nggak cukup. Selama 3 bulan ya, jalan dari bulan. Medan ya, dari mau Medan. ke Sihaulil. Dan ini perdana, baru pertama kali ya. Sudah berkeluarga? Kalau saya alhamdulillah belum nikah, alhamdulillah. Terus perjalanan ini tetap istimewa ada kendala apa di dalam perjalanan ya, dari Medan ke sini? Ujiannya dengan masalah ekonomi karena kita pun nggak bawa bekal ya, nantinya mau naik kapal lah, jalan lagi aja. Dari Bakauheni ya, naik kapal. Kita pun numpang pun nggak boleh pakai mobil, kalau ada yang ngajak aja balik. Tidur jalan. Ya, tidur di masjid. Kalau sebisa mungkin di masjid karena salat subuhnya harus dijaga. Luar biasa. Ini coba buat rekan-rekan jika menemukan sesuatu orang yang berjalan, tapi setidaknya kita bisa peduli ya. Kita berbagi karena dari informasi Mas Tadi, ya konsepnya tidak boleh meminta-minta ya. Jadi kalau ada yang ngasih, ya terima ya. Karena itu tidak bisa buat sekolah. Luar biasa, dan kita ambil hikmah. Ternyata dalam perjalanan ini ya itu proses. Meskipun dengan kita semua ya. Sama yang berbagi, jangan takut sengsara. Karena insya Allah Allah jamin. Allah jamin itu janjinya Allah nggak pernah bohong. Beda dengan janji. Kalau bisa, para dokter yang paling bagus amalan tetap lagi, apalagi dari rumah. Mau sih mau dari mana nggak jadi apa kan? Terus untuk ikhlas ya. Luar biasa. Makasih nih masukan buat kita dan pribadi juga ya. Mohon maaf nih, tadi saya juga baru lihat dari depan jalan, sebelah Pak. Karena pesan orang tua juga sama, kalau dia harus orang berjalan, bolehlah orang tahu ada berikan. Ini boleh di share nih Pak, Mas. Boleh. Ya, jangan lupa barangkali ada lihat sampai ke Pak Olil ya, Mas Dedi, Saputra, tegur. Insya Allah tidak ada sesuatu hal yang bisa diberikan, bisa dibagi, insya Allah diterima. Anyway, dengan rezeki tidak boleh ditolak. Ada lagi mau menyampaikan Mas Jadi? Ya intinya berbagi itu lebih baik lah ya.